Cok ngerem. Oke bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ilham Motovlog. Kali ini saya mau bikin konten ke Malang bolo ya. Ini mau rencananya mau nyerang Mas Jeki Revo Lampor. Ini perjalanan dari rumah ke Malang kira-kiraan 2 jaman bolo. Soalnya rumahku Sidoarjo mau ke Malang. Ini motornya dinaikin bolo ya, dari sini ke sana. Sebenarnya agak gimana ya, agak ngeri, cuman ya mau gimana lagi. Kalau untuk motor yang udah up itu rawan bolo. Cuma nanti di sana kebarengan sama Malang Culture Style kayaknya bolo. Katanya ikut nyerang juga. Nanti di sana juga mau herek bolo. Penasaran mau nyoba herek di Malang itu kayak gimana. Soalnya katanya Mas Jeki itu enak bolo herek di sana. Gak kayak di sini polisinya yang full. Dan kita tes aja nanti gimana reaksinya. Standar porting Leo VS 58 bolo. Cuman kalau di segi banter itu bonus bolo. Bukan gimana ya. Jadi kalau untuk motor itu semuanya bisa banter bolo. Cuman tergantung mekaniknya. Kalau mekaniknya tepat ya insya Allah bisa banter meskipun CC mini. Sebenarnya kalau untuk di CC 110 itu masih bisa untuk ngejar yang atasnya. Cuman minimal main rasio bolo. Tutup bolo, balik wis. Minimal harus main rasio bolo. Kalau rasio masih standar ya mustahil bisa ngejar atasnya. Bisa aja kalau kompresinya padat dulu. Jadi main di kompresi porting itu udah lumayan bolo. Kayak revoku kan cuman itu bolo speknya, standar porting. Langkahnya masih standar juga. Langkah standar, rasio juga standar. Piston standar overseas 50. Terus klep masih standar. Porting in out, throttle bodinya pakai Versa ukuran 26 bolo. Koplingnya, studnya itu pasti pakai orinya. Kampasnya. Banyak yang nyaranin buat kampas apa namanya? Kampas racing atau Daytona itu kebanyakan agak nggak suka bolo, soalnya kekuatannya itu lebih enak ori. Kalau kapas-kapas racing kayak merek Daytona, TDR itu cuman gimana ya, cuman sebentar bolo, betul lebih gimana ya, lebih setut lah daripada ori bawaannya. Cuman bersifat sementara bolo, sebentar aja, kira-kira beberapa bulan gitu udah gak enak bolo, harus ganti lagi. Kalau ori masih kekuatannya itu masih lama bolo. Jadi pilih awetnya aja.
Ini kalau kampasnya udah diganti tuh udah lumayan enak bro. Kayaknya tak skip aja bro ya, nanti disambung di Pandaan. Soalnya perjalanan ke Pandaan ini lumayan juga bro, lumayan jauh. Oke, tak skip dulu aja bro. Oke bolo, ini udah nyampe di Purwosari bolo. Kurang lebih 1 jaman lagi udah nyampe di Jeki. Kalau untuk Mas Jeki sendiri di daerah Malang Blimbing bolo. Di sana kayaknya udah banyak anak-anak bolo. Revo. Revo 1 juta umat. Jembatan ini sih rodok rapi enak bolo dalan ini. Habis ini nyampe di Lawang bolo. Lawang sama Blimbing juga gak terlalu jauh. Lumayan lah. Naik kereta langsung ke Malang. Spek balap buat touring. Oh iya, untuk kelebihan motorku itu nokennya bro. Nokennya ini sebenarnya gak boleh buat harian. Cuman tak paksain buat harian. Lumayan ngisi bro nokennya ini. Ketemulah larinya. Oke, kayaknya tak skip aja bolo ya. Nanti disambung di sana. Soalnya juga ini lumayan jauh bolo. Ini gak perlah ini banter-banteran. Soalnya rawan jebol nanti. Jebol ra ditanggung BPJS bolo. Ngene iki kok ewang situ. Jagane be ono trouble ono dalan bolo. Lah nek budal licen ono apa ning dalan nih peh ra roh. Kelam-kelam ngono bolo. Oke bolo, tak skip dulu. Oke bolo, ini mau ke tujuan ngopinya. Gak tahu ini tujuannya mana. Jalan kamu dikasih aja bolo. Gak tahu sih jalan kampung apa enggak ini. Soalnya kayak apa ya, jalan ini jalan desa itu kok besar aspal terusan, tapi padat rumahnya bolo. Kiri kanan itu agak padat. Kemana ya? Oh, belok kanan. Oke, bolo. Lampu merah. Ada phone-nya bos-bos bolo. Konku tak sing belok standar.
sampai kayaknya Bolo. Kok belok kiri? Kok enggak sih? Belok. Gak paham daerah sini Bolo. Bensinku mau habis Bolo. Nanti sekalian ngepom aja sebelum kerek. Kayak jalan perumahan tapi lumayan rame Bolo. Oke, kita lanjut ngopi dulu, nanti lanjut pas jalan aja Bolo. Soalnya lagi enak-enaknya kalau ngopi ini. Oke, see you. Ibu masih oke Bolo, ini gak tahu mau kemana ini. Bingung Bolo tadi dari bis ngopi. Kapan-kapan tak sepilkan Revo Lampor Bolo. Nunggu waktu yang pas buat collab bareng nanti. Diarani kampung gak kampung Bolo ya. Diarani kota iku ya dalane mung gedhe ya apa ya. Diarani mung gedhe iku kok kaya kampung, diarani kampung kok kaya kota. Kaya kota. Sulit. Info speeding Bolo.
bingung ngarep nanti. Duh, hari situ mau nanti, mulai balik. Kamu ngarep balik mau. Naik red Malang part 2 nya kemana enaknya bolo? Udah 2 kali ke Malang bolo, yang kemarin itu gak ngonten. Hawa ini wadem bolo peh. Nasi Doarjo ademnya gak koyok gini peh, ra umum. Di sini itu kata Mas Jeki hawa segini itu masih panas bolo. Kalau saya udah begini tuh udah katuken, kademen. N4760JJJ sangat bolo pelatih bolo. Pelatih burine tulisannya itu bareng JJJ. Gampang apa lelek ngono iku bolo. Cek. Bensin. Ngapa mesti? Dua enggak, ndak enggak bolo. Full. Antri ini panjang bolo, tak skip aja bolo ya, nanti disambung pas jalan aja. Antri ini panjang ini. Bingung tujuan ini nanti bolo. Gua ngandang bola lampu kota. Lampu kota aku isek dikek ngono ta. Oh, lampu kota enak ndukur bola lek absolut. Gak tahu juga sih. Oh, perbedaane ngono. Ora wander ae. Wes Supra yo ngejak speeding terus bolo.
wandeng bolo revo lampor iki. Oke, kapan-kapan tak sepilkan. Tunggu waktu yang pas. Insyaallah enggak tahu pula ya. Mungkin 2 minggu ke depan bakal tak sepil. Seperti apa speknya, terus tampilannya, variasinya itu bagaimana. Cuman kalau untuk level lampur ini lumayan bolo. Eh, udah masuk konsep di Thailand Steel. Aremnya udah panjang. Adem wae bolo wae. Malang rasane kok ngene. Urip ning kene ra betah ya bolo. Nek darjo panas kok ngono. Lampu merah wajib berbaris-berbaris bolo. Atasku kalah sih an bolong. Lek coro 200 meter dulu mungkin menang kan. Prepare-kan lagi bolo. Kekurangane akeh ya, Jan. Kampas iki wae ganti ya, Wan. Terus cara segi ganti seker mari ngono. Masih Jan up 58. Ini sekernya saya standar bolo, overseas seker. Overseas 50. Setengah mili. Kalau untuk Supra itu tadi speknya 53 bolo kasih. Kalau Mas Jeki itu 57 56. Kalau ini standar porting. Nunggu temanku yang satunya bolo ketinggalan. Kalau yang di belakang itu standar semua revonya.
hutan. Bengi, bengi hutan ya. Oh, ini adem ya paling ya. Gendeng adem ya. Gendeng adem ya. Manut wis. Manut. Pake isan iki ambek ngrekot gak apa-apa wis operasi apa nalpot nandi masa bengi ana iyalah gendeng ekstrim malah ijen di ya jalan ijen ngono jalan cari ijen enak sih lek ayo lu santai kendaan iya santai enaknya tapi lek bengi di polisi aku nek iki nek mutok cok e brong-brongan masih banjilan enggak apa-apa masih banjilan enggak apa-apa enggak apa-apa kok nalpot rajae nalpot ha cuk dijokok entah apa ditilang ah ditilang cok enak ya pluk pluk Mio puter balik. Kene gagasan. Katel tak kira ono. Mio puter balik. Mio puter balik ajrot. Sing mang ya kene telu ngono. Ora ora Mio ini yang puter balik. Pare telu merah ngono. Apa iki? Mbo. Mbo wae puter balik, sumpah. Ayo men pas ngegas karep dhewe. Walah, yo yo yo. Opo yo yo yo. Yo. Aku lek rono di udan, cuk. Nang dise iki. Nang yo mbuh. Lah iki menane wis akeh. Kan iki mang vlog iki mang nang Malang. Yo sara arah balik. Lah yo arah balik. Kan iki karep tak liwat nang ijen, cuk. Aku terus dilekno polisi. Ojo wis ijen. Operasi ning kenal potok e. Iya sih. Transia e. Sisi-sisine akeh, Wan. Kacane enak ae lek sampe ngene iki ya. Lek kenal potok yo. Lewat ini, wis. Ya lewat tembung iki mang mene. Kok nang mulai nang sing sane, Dik? Nambah to. Kok nambah to, Dik? Ya kerja, Bos, timbang kawok, timbang kerenan. Ayo, aku teh ono kancane munggah. Aku mulai dhewe. Apa? Saara mbek aku, Cuk. Ini tujuannya nanti mau pulang. Udah lumayan lama lah di Malang. Cuma satu malam polo. Lek panjang-panjangan beda iki gak ngatasi polo. Kalau cuma untuk 201 meter itu mampu insya Allah. Thank you.
suasana yang asik bolo kayak nang Jogja. Gak tahu ya kok dibikin hampir mirip lah sama kayak Jogja. Soalnya di sana kayak ada tugu di tengah jalan gitu bolo. Itu tugunya bolo, hampir mirip lah ya, gimana ya, hampir mirip kayak di Jogja tampilannya. Tuh jalannya juga di paving bolo. Hampir mirip, tapi kalau pagi katanya banyak polisi di sini, kalau malam los. Tiga, 58, 57, 50. Pokok ramak nguntal gapura ya bolo. Wah, wademe gak sumbut bolo. Iki revo kelinci bolo. Ibu-ibu. Lampu merah ini weh, siap-siap speeding. Cok ngerep. Awane adem bolo. Mau hampir tiba bolo. Gak tahu kalau ada lampu merah. Gak fokus. Ini pom tadi bolo. Derek boleh, panas jangan bolo. Oke. Awane wadem bolo, weh. Temen. Ya wajar bolo ya kalau di Malang kan daerah bukit sama pegunungan bolo. Jadi kalau dingin itu udah maklum.
Hati-hati. Pak bolong limit. Oper gigine selip. Wayahe ganti kampas iki bolong. Ayo terus. Terus. Terus, terus, terus. Ayo balik sih ya. Dulu siap wis. Pan kapan, Mak? Kata ini terjo. Apa? Santai wis. Tak ana ya terjo. Eh, balik sih ya. Oke. Apa? Iya. Oke, bolo. Udah cukup sekian bolo ya. Ini tujuannya mau pulang. Tadi udah ngopi-ngopi lah silaturahmi sama Mas Jeki, sama kumpul-kumpul Revo di Malang. Oke, terima kasih untuk Mas Jeki dan kawan-kawannya. Sudah gimana? Ya pokoknya terima kasih lah. Nanti insya Allah katanya sih Mas Jeki mau nyerang Darjo, cuman gak tahu kapan bolo. Kita tunggu aja di Sidoarjo, oke? Okay? Jalani, cok, edan. Oke okay, bolo, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ben aku luwe semangat ngonteni bolo ya. Oke, okay, see you next video.